Puan Yang Ketua, Sabah Benang berharap berjauhan 2024 ini benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat. Harap selepas ini ungkapan nilai ringgit ketimbang dolar itu adalah benar. Harga minyak turun itu adalah benar. Menghapuskan hutang PTPTN itu adalah benar. Pendidikan percuma itu adalah benar. Dan ingatlah, selepas ini akan datang kepada kamu, rakyat di kawasan masing-masing. Tapi janganlah kamu terkejut, takut ataupun gentar, kerana mereka juga adalah makhluk, makhluk Allah seperti kamu juga. Apabila kamu mereka bertanya, maka jawablah dengan jelas dan lancar. Sudahkah kamu kukuhkan nilai ringgit? Jawablah sudah. Sudahkah kamu turunkan harga minyak? Jawablah sudah. Sudahkah kamu menghapuskan hutang PTPTN? Seperti mana kamu berkempen? Jawablah sudah. Sudahkah kamu beri pendidikan percuma? Jawablah sudah. Merujuk harga minyak ni janganlah bagi alasan, oh itu saya cakap 2018. Saya bukan kira tahun ya. Kalau cakap tahun 15-11 pun saya akan tuntut. Kalau Alfonso di Albuka tu dia cakap menang lawan Melaka, kita turunkan harga minyak. Kalau sekarang ni dia masih hidup, saya akan jumpa dia. Saya akan tanya dia, "So-so, bila kau nak turunkan harga minyak?" Yalah, nama dia Alfonso, nama singkatan dia So je. Puan Yang Dipertua, janganlah bajet 2024 ini dijadikan macam lagu Misteri Mimpi Shakila, nyanyian kumpulan Wings. Lagu ini, Puan Yang Dipertua, liriknya menceritakan kisah seorang lelaki yang memuji, berjanji dan tak setia pada kekasihnya bernama Shakila. Masa belum dapat, bukan main lagi. Biarpun engkau menjelma, di sini aku berdiri, ku menanti. Walau hilang ceritamu, di hati tetap abadi sentuhanmu. Itu sebelum dapat. Tapi apabila sudah dapat, orang datang, rakyat pun datang tanya, mana Shakila? Siapa Shakila? Sekali dia jawab, aku pun tak tahu. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Sahabat Benam.